Halo guys, kembali lagi bersama gue Sahrul di channel Sahrul Gaming 25. Dan ya, di video kali ini gue bakal share tutorial lagi buat kalian semua. Yaitu gue bakal ngasih tutorial cara membuat elevator sederhana guys. Oke, sebelum gue mulai tutorialnya, jangan lupa klik subscribe agar kalian tidak ketinggalan di video gue selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue ya guys, yaitu di @sahrulh25. Oke, daripada kelamaan, langsung saja cekidot. Yo, oke guys, langsung saja kita menuju tutorialnya. Pertama kalian cari tempat yang luas dulu ya guys, seperti ini. Dan bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah block of iron. Kalian bisa menggunakan block apa saja ya guys. Ini gua cuma contoh. Lalu stone slab, redstone, piston, sticky piston, redstone repeater, water bucket, block of redstone, dan obsidian. Itu bahan-bahan yang diperlukan guys. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya ya. Pertama kalian kasih sticky piston menghadap ke sana ya guys. Kasih 10. Salah. Di sini 1 2 3 4 Oke, kalau sudah 10 seperti ini, lalu kalian kasih piston menghadap ke atas, sama ya guys, seperti ini. Lalu kalian kasih obsidian di atasnya seperti ini. Oke, lalu kalian pergi ke bawah dan di sini kita akan menggunakan block of iron seperti ini. Kalian lihat guys, supaya tidak kebingungan, kita susun menjadi seperti ini. Sampai ke atas. Kalau sudah seperti ini, lalu blok satunya ini kita fullin dulu biar gampang seperti ini guys. Lalu kita bolongin seperti ini guys. Oke, kalau sudah seperti ini, lalu kita kasih redstone di sini sampai ke atas ya guys. Oke, kalau di depannya kita kasih sticky piston seperti ini. Kita kenapa ini redstone repeater? Ah, salah guys, maaf. Redstone repeaternya ini kita kasih 2-3 aja guys, 1-2 seperti ini. Lalu bawahnya juga. Oke, kalau sudah seperti ini, lanjut kita ke sebelahnya sini guys. Dan di sebelah sini sama seperti tadi, tapi di sini ada sedikit perbedaan, yaitu kita ini kita kasih blok 2, lalu bawahnya ini kita hancurin. Dan kita hanya memakai yang seperti ini guys. Oke, langsung saja kita susun seperti tadi guys. Oke, seperti ini. Lalu di bawah sendiri ini kita kasih seperti ini guys. Lalu ini kita fullin sampai ke atas seperti tadi. Dan kalau sudah seperti ini, lalu kita hancurin seperti tadi guys. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kasih redstone di sini semua sampai ke atas. Oke, lalu kita kasih redstone repeater menghadap sana ya guys. Tiknya sama seperti yang di sebelah, yaitu 2 tik, 1-2. Oke. Oke guys, ini sebenarnya sudah jadi guys. Kita lihat apakah kita
berhasil membuatnya. Dan kita lihat. Dan ya guys, itu seperti yang kalian lihat, ini ke sampai ke atas ya guys. Dan di sini kita bisa membuat ruangan. Misal gua bakal membuat seperti ini aja guys, lantainya doang. Kita misal kita akan melihat pemandangan di atas ini. Lalu kita turun. Dan turunnya itu di bawah kita nanti ada airnya ya guys. Itu kalau sudah didekorasi. Oke, kita sekarang akan mendekorasinya. Simple light seperti ini. Seperti ini, seperti ini guys. Salah. Dan seperti ini, oke. Nanti kita bisa naik seperti ini. Kita tutupin di sini biar airnya tidak keluar guys. Kita kasih air di sini biar kalau survival jatuhnya langsung ke air sini guys, jadi tidak sakit. Oke. Okay? Salah. Salah woi. Magic. Oke, okay, kita coba. Dan di sini jika kalian coba, kalian harus berdiri di sini lalu kalian letakkan di sini dan ke atasnya ini guys. Dan kita bisa menaiki. Oh my god. Kenapa guys? Bentar. Apa guys? Yang bug, kita coba sekali lagi guys. Maaf kalau bug. Seperti ini. Oke. Berhasil guys, seperti ini. Dan ini kita bisa melihat pemandangan dari sini. Jika kalian yang turun, kalian hancurkan ini. Lalu kalian langsung terjun dari ketinggian seperti ini guys. Oke. Oke, mungkin tutorialnya cukup segini aja guys. Langsung saja kita ke penutupannya guys. Oke guys, mungkin segini aja video tutorial kali ini. Jangan lupa klik like, share, and comments, terus subscribe agar kalian tidak ketinggalan di video gua selanjutnya. Oke, stay with my channel and see ya.